kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Sebelum memulai kegiatan hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dari teman-teman ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Silakan. Angka baiknya sebelum kita mulai kegiatan hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Karena kita belum saling mengenal, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Tapi kali ini itu perkenalannya berbeda, ada sedikit kayak ice breaking gitu. Saya contohkan dulu ya. Misalnya gini, polisi-polisi numpang tanya sebentar, atas nama, nanti teman-teman nyebutin namanya ya. Paham? Paham. Dimana dari saya ya? Ya. 1, 2, 3. Polisi-polisi numpang tanya sebentar, atas nama, teman baru, dimulai dari saya, diakhiri dari sini ya. Misalnya Asila, Miken, Devi, Riri. Sudah kenal ya sekarang? Iya, Bu. Gimana, boleh semangat? Semangat. Sebelum mulai kegiatan hari ini, saya mau bertanya dulu, apakah udah pernah melakukan bimbingan kelompok belum? Sudah, Bu. Belum. Karena ada yang sudah sama ada yang belum, saya mau menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang di dalamnya terjadi dinamika dan dilakukan secara berkelompok, dan di dalam itu ada interaksi antara anggota kelompok dan ketua kelompok. Anggotanya itu konseling, bisa disebut konseling, dan ketuanya itu bisa disebut dengan konselor. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk mencegah terjadinya suatu masalah itu. Dan di bimbingan kelompok juga ada asasnya. Yang pertama ada asas kegiatan, asas kenormatifan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Topik yang akan kita bahas hari ini itu mengenai pergaulan sehat. Sebelumnya ada yang tahu pergaulan sehat atau pernah dengar nggak gitu? Enggak, Bu. Belum ya. Jadi pergaulan, dari pergaulannya dulu deh ya. Pergaulan itu adalah hubungan sosial yang terjadi antara seseorang dengan orang lainnya, tetapi secara yang udah lama gitu si itunya tuh. Dan karena udah lama itu akan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, secara umum pergaulan itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pergaulan yang sehat, dan ada juga pergaulan yang tidak sehat. Dari namanya aja kan udah terinilah ya. Kalau yang sehat itu akan berpengaruh secara positif. Sebaliknya, kalau yang tidak sehat itu berdampak buruk atau negatif, seperti itu. Nah, sekarang pergaulan sehatnya. Pergaulan sehat itu apa sih? Pergaulan sehat adalah proses interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, yang terjadi secara normal, baik tubuhnya, jiwanya, sama kehidupan sosialnya. Nah, kan kita sebagai makhluk sosial itu harus menjaga atau memperhatikan etika dalam pergaulan kita sehari-hari. Nah, apa sih ciri-cirinya dari pergaulan sehat? Cirinya itu, jadi pergaulan sehat itu punya karakteristik kayak berakhlak mulia, berprasangka baik, pemaaf, jauh dari iri sama dengki, sopan dalam bertutur kata, dan suka membantu teman kalau lagi kesusahan, dan lain-lainnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu gak? Nah, kan tadi udah bahas pergaulan sehatnya. Apa sih contohnya gitu? Contohnya itu kayak kita suka mengikuti kelompok belajar. Terus ada juga, kalau ini tuh kalau alam kayak pencinta alam gitu. Terus juga ada kegiatan pengembangan diri. Terus ada kegiatan yang sesuai agamanya, kayak suka ke majelis taklim, kayak gitu. Itu tuh salah satu contoh kegiatan dari pergaulan yang sehat. Kayak gitu. Sudah dipahami? Paham.
Paham. Nah, tadi kan udah ada contohnya nih. Sekarang ada yang mau ditanyakan enggak? Saya, Bu. Jadi gini ya, Bu. Aku kan punya teman nih. Contohnya tuh Riri lah ya, teman aku. Aku tuh kalau Riri mau kemana-mana tuh pasti bakalan ikut dan aku tuh bakalan selalu sama Riri gitu. Nah, itu tuh termasuk ke pergaulan sehat atau yang negatif ya? Kalau contohnya kayak gitu, kan kemana-mana nih suka bareng. Nah, itu tuh ke arah mana gitu ininya? Apakah positif atau enggak kegiatannya gitu? Kalian itu melakukan kegiatan yang kayak gimana gitu, selalu bareng-bareng gitu? Oh, kalau aku sih biasanya belajar bareng sama Riri gitu, Bu. Oh, kalau itu termasuknya ke kegiatan yang positif, karena itu kan belajar itu kan menambah ilmu. Selain kita belajar mungkin di sekolah sama teman juga kan bisa gitu. Ya, Bu, makasih. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Sudah cukup. Baik, jika sudah cukup, kita tutup kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Sebelumnya berdoa dulu. Siapa yang mau? Sama aku, Bu. Oh, baik, siap. Oke, alhamdulillah bimbingan kelompok pada kesempatan kali ini sudah selesai. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.